Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iftitah Maulana Duputri, NIM 205105010011. Saya dari kelompok 5, kelas PS4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tema proses dalam produksi. Dan untuk materi kali ini yaitu proses produksi dan layanan. Suatu perusahaan untuk memproduksi suatu barang tidak dapat berjalan dengan sendirinya, namun memerlukan bantuan atau kerjasama dari pihak lain sesuai dengan tahapan-tahapan produksi suatu barang. Di antaranya yaitu proses produksi primer, proses produksi sekunder, proses produksi tersier. Untuk proses produksi primer sendiri yaitu di mana bahan-bahan akan dihasilkan dari pertanian atau pertambangan, di mana mereka mengadakan bahan-bahan yang masih dalam bentuk bahan mentah. Selanjutnya yaitu proses produksi sekunder. Pada proses ini, industri akan mulai mengolah dari bahan mentah menjadi bahan jadi, di mana pengolahan tersebut diubah sedemikian rupa sesuai dengan tujuan produk mereka. Dan untuk proses yang terakhir yaitu proses produksi tersier. Pada proses ini, bahan yang telah jadi akan mulai didistribusikan dari produsen satu atau produsen lain, ataupun bisa jadi dari proses produsen satu atau langsung ke konsumen. Namun di sisi lain, dalam memproduksi suatu barang, perusahaan harus memperhatikan beberapa proses, yaitu diantaranya planning, routing, scheduling, dan dispatching. Pada proses planning sendiri yaitu di mana ide-ide akan dikeluarkan untuk produk apa yang akan mereka hasilkan di akhir. Seperti dan selanjutnya yaitu adalah routing atau bisa dikenal juga dengan penentuan alur. Pada tahap ini, dalam memproduksi suatu barang harus sesuai dengan alur yang telah ditentukan. Itu mulai dari pemproduksian hingga pada tahap akhir yaitu proses pendistribusian, harus sesuai dengan alur. Dan untuk proses yang ketiga yaitu scheduling atau penjadwalan. Dalam pembuatan jadwal harus sesuai dengan jam kerja ataupun tahap pada proses alur yang dihasilkan, di mana ada dua jadwal yaitu jadwal utama dan jadwal yang terperinci. Dan untuk tahap akhir yaitu tahap dispatching. Pada tahap ini proses produksi telah selesai dan dapat langsung didistribusikan. Sekian untuk penjelasan mengenai proses produksi dan layanan. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.